datang semua nih. Tim kita. Wah, pulang kampung kita, pulang kampung. Oke. Pulang pasamu. Mantap, mantap. Ditunggu, ini bis sudah menyampai ya. Itu 15 kita sudah keluar dari terminal bus Kampung Rambutan. Fasilitasnya padat. Nah, kemudian ada toilet. Dan ini mereka atas itu pakai cara pendek nanti. Iya, iya, iya. Subscribe YouTube-nya Henry Afrizal. Okay. Jangan lupa ya. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Ini kita sudah berada di terminal bus Kampung Rambutan. Ini sama teman kita nih, Om Cap nih, baru berdua nih. Kita masih nunggu, iya. Kita masih nunggu nih. Oke. Kita tunggu ya. Kita masih nunggu teman-teman yang lain. Nah, teman-teman, hari ini kita akan pulang kampung naik bus Mior. Ini pertama kali kita naik bus Mior nih. Dari terminal Kampung Rambutan, bus sleeper. Katanya sih bagus ini, kita akan coba buktikan nih bus Mior ini ya. Oke, teman-teman, bagi teman-teman yang pertama kali ketemu channel ini, jangan lupa di subscribe, like and share, dan komen-komen juga ya. Oke, kita tunggu. Nah, ini koper kita dikasih label nih, ada barcode-nya. Tapi kita bukan bis ini, kita yang sleeper. Ini ANS. Nah, teman-teman, ini kita sudah di terminal bus Kampung Rambutan. Ini di bagian bus jurusan Jawa ini. Ini Cimahi, Pangandaran, Tasikmalaya, Garut. Sedangkan kita akan naik bus jurusan Sumatera. Masih di ujung sebelah sana. Bus jurusan Sumatera.
Al Hijrah. Ini baru juga nih Al Hijrah ini. Padang Jakarta Bandung. Al Hijrah. Ini Palala. Ini bus Sumatera juga, Sembodo. Sembodo. Dan kita akan naik bus Mior, tapi bukan yang ini. Ini dia Mior, tapi kita naik yang Sleeper. Mior Sleeper. Dan yang ini AMS. AMS Luxury Plus Mior. Aduh, Om Wan, aduh, siap. Sudah datang semua nih tim kita. Kursi 4A. Guys, kita mau jalan. Silakan Devi. Mau ke Padang. Ini yang pertama mungkin yang di booking satu place ya. Wah, pulang kampung kita. Pulang kampung kita. Oke. Pulang pasamu. Mantap. Om Apit belum datang. Wah. Ayam di sini kan? Oh. Ditunggu, ini bis sudah menyampai ya. Ini di registrasi ulang nih. Teman-teman, ini dia sudah online semua, sudah pakai barcode semua nih. Wah, udah canggih nih. Mantap ini. Kayak pesawat ya. Udah ada barcode-nya. Kita kan enggak nyoba kan. Nah, ini bus Mior. Ini jenisnya apa, Pak? Bisnya, Pak? Ultimate Suite Kombi. Ya. Oh, seperti ini ya. Boleh deh ya. Iya, boleh. Nah, ini dia Ultimate Suite Kombi. Kamu, Bu? Ke Padang. Oh, Keriau, wow. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ini berapa, Bu, tiketnya? Sampai Pak, booking ini. Jadi, Bu, sampai? Sampai ke Kiliran Jauh. Kiliran Jauh, berapa, Bu? 770. Ya? Wow, bagus nih. Ada tempat kursi, tempat ini. Tempat kaki. Ini ada toilet. Wow. Kayak gini, dua tingkat. Dua. Ini dua, ini satu. Ultimate Plus. Ini karoseri Laksana, mesinnya Mercedes. Jadi teman-teman, ini bus yang seri Ultimate Class, sedangkan kita naik bus yang Sleeper Class. Jadi semua seatnya itu bisa tidur teman-teman. Kalau ini ada sebagian yang seatnya bagian atas yang berdiri dan bagian belakang yang sleeper. Ini ada 3 kategori harga di seat ini. Bis Mior full sleeper. Wah. Wow.
Line for Dekok. Nah, ini dia. Siap. Mantap, mantap. Oke, oke. Mior. Assalamualaikum. Wah, mau kemana ini? Kemana? West Matra. Wah, siap. Ini dia. Pagi. Pagi. Kemana kita nanti? Siap. Sudah siap. Pocong hilang-hilang. Nah, main hilang ya. Sip. Tujuh belas. Yo, pulang air. Tarik kita naikin dulu. Siap. Tadi naik di mana nih tadi nih? Kita pulang kampung, pulang Basamo. Oh. Zero nih zero. Siap, bis siap. Bis lonjor. Astaga. Jelaskan dulu, satu hari bara bis berangkat ke? Ah, tiga pak. Tiga. Nan sleeper C. Sleeper satu, kombi satu. Ah. Platinum satu. Platinum satu itu bedanya apa tuh? Beda kelas lah pak. Kelas nah kelas. Kalau sleeper seatnya seperti itu, AT bawah. Ya. Kalau kombi? Kombi kombinasi. Kombinasi. Nah, ada yang legres, ada yang sleeper, ada yang singelan. Legres tiketnya? 700. 700. Nah. Sudah tuh? Dream 9,5. Kalau kombi bervariasi pak, nggak tahu ada. Wah. Jadi satu hari tiga ya? Tiga pak. Tujuannya? Padang Jakarta pesisir. Oh, pesisir ada yo. Wow, sabuk. Siap, siap. Mantap, mantap. Oke, Pak. Yo. Kita lihat dulu bisnya kayak apa ini. Mantap. Kayak Bobo Box Hotel ini ya. Waduh, ini dia bisnya kayak gini. Siap. Ini nomor? Kamu tes itu. Oh, segitu ya. Woi, mantap, mantap. Seperti ini bisnya, teman-teman. Ini satu. Ini teman-teman sama kamar. Jadi satu kiri, satu kanan, satu atas, satu bawah. Halo YouTuber. Halo. Akhirnya sleeper bus. Sleeper. Ada pasangan sih ada Pak Michi. Tadi ada saya mabuk. Wow, hijau-hijau. Ini hijau jarang muntah. Oke. Masalah masalah gitu. Jadi seperti ini teman-teman. Sepertinya kita bisa tidur pulas nih. Pulas atau motam? Ah, motam, motam. Oke. Di sini tempat sandal, tempat sepatu. Kalau mau naik ke atas ada tangganya nih. Satu, dua. Ini naik ke atas. Mana tas? Itunya ini mana cuma satu? Kan nanti dikasih satu. Mantap. Jadi ini teman-teman, ini kita di seat nomor 2A. Ada fasilitas TV kecil. Tempat tidurnya kayak gini. Kemudian ada tempat minum. Ada cas baterai HP. Ini kita dapat selimut. Kemudian ada bantal. Wow. Dan ini bisa turun naik ini. Turun naik nih. Bisa turun naik. Wow. Ini turun sampai segini teman-teman. Ke full ini. Ini kita naikkan lagi. Oke. Dah siap berangkat. Berangkat.
tak sabui namanya batampe di mataku. Pulang kampung, pulang kampung. Mantap. Ini harus ada kata sambutan dari ketua OSIS. Kata sambutan ketua OSIS. Ketua OSIS kita ya. Dekor ini, kita mau foto dekor rami-rami. Di petukangan, di petukangan turun. Nah inilah personel kita ini. Oke. Bisa dibuka. Sudah pakai seragam. Seragam dong. Oke, ini ya. Kita nih. Ya, terima kasih YouTuber. Mantap. Sah, kita pulang ke Padang. Siap. Oke. Risman itu saya nyampi tinggalnya kan, tiga orang kan. Nggak aja Daswan. Daswan. Daswan, Daswan. Risman suruh agak lewat 10 meter. Daswan kalau ditinggal nggak bisa. Macam mata Padang loh. Ini kita, angkatan 85. Ini komandannya ini, ketua OSIS. Ketua OSIS. Ya kan? Dewan suruhnya Indra Triga. Nah, dewan pembinanya baru saya. Siap. Alhamdulillah, cita-cita ini semua kita udah kembali lagi ke Padang, Sumatera Barat, Bukit Tinggi, Payakumbuh. Kita putarin semua dalam rangka meningkatkan PAD Sumatera Barat. Mantap. Sponsor. Sponsor. Macam-macam. Banyak. Tapi kita tidak memakai dana APBN. Itu yang penting. Itu penting. Profesional semua. Siap. Oke. Mantap. Gitu. Oke. Setuju. Oke. Sip. Merdeka. Nah, ketua OSIS ada sedikit. Semuanya sudah diwakilkan sama Om Apit. Mantap. Ini perwakilan dari Kabupaten Bogor sudah bicara kan? Silakan. Semua sudah cukup. Nggak sampaikan sama Om Apit. Pembina. Oke, kita ke tempat masing-masing. Siap. Di depan. Om Budi depan. Oke, sip. Sip. Wow. Ini masih ada pembagian. Pembagian apa nih? Ada apa-apa aja? Baju kaos, makanan, minuman, snack, roti. Wow. Tadi udah di masing-masing tempat duduk udah ada. Sip. Minum sama itu, sama snacknya udah. Tim panitia. Ini juga ada dari Tante Anitanya Om Sam, ada anggur. Dari Teira juga ada. Dibikin sendiri nih. Ini jam 9:15 kita sudah keluar dari terminal bus Kampung Rambutan. Di bus ini nih, coba dijelaskan dulu fasilitas. Kalau untuk ini fasilitas seatnya bisa dimajuin, ada buat refleksinya juga bang. Oh refleksi? Iya. Oh. Ini tombol yang kecil yang ini bang. Yang ini? Yang putih yang tombol putih, ini. Bisa refleksi? Iya. Oh nanti kita coba ya. Nih. Iya. Terus? Buat charge-nya report, buat handphone, buat maju mundurnya. Ya. Seat bangkunya. Ada selimutnya, pakai bantalnya. Ada selimut. TV? Iya, pakai bukan TV kecil. Ini itu. Siarannya apa aja nih? YouTube bisa juga. Ada jaringan WiFi. WiFi ada? Iya ada. Apa WiFi-nya apa? Mior. Mior. Iya. Oh passwordnya Mior. Passwordnya Mior. Kalau ini 7555 kalau nggak salah. 7555 pinnya. Oh iya. Oke. Nanti diminta lagi ke kru mobilnya. Oke.
Terus toilet kan? Juga ada? Toilet ada, dispenser buat kopi, ngeteh ada pak. Oh itu free itu? Iya, wow. Free dari Miornya. Dari Mior, yeah. Wow. Mantap, mantap. Oke, bisa, kita lihat belakang. Bisa, mau kopi, mau pesan mie, bisa. Mau ngeteh, bisa. Siap, oke. Okay. Oke, pak. Nah ini kita lihat fasilitasnya lagi apa ya, ini fasilitasnya apa ada? Nah, ada dispenser. Ada dispenser untuk ngopi-ngopi. Oh bisa ngopi-ngopi nih. Kopi. Oh dispenser. Kemudian ada toilet. Oh ada toiletnya. Keren. Ya, ini bang tempat tidur sopir ganti nih. Hari wisata ini, mereka harusnya itu pakai cara pendek untuk ikut. Iya. Oh, jadi ini bisa kursi pijit juga. Jadi kalau si bangkunya itu ada buat refleksinya bu, itu tombol yang kecilnya dipencet, ya refleksi lah tuh. Ya, buat ngilain capek-capek, pegal-pegal bisa itu ya. Buat cas handphone, terus buat itu setelan maju mundur. Nah terus ada TV kecilnya, buat YouTube itu. Duduk ya. Kan ke belakang dong, kan kan suara asli. Iya. Ada dispenser di belakang. Tidur di dalam mobil kayaknya. Iya, dilarang tidur ibu-ibu nih. Yang tidur dibangunin. Iya. Bali. Ada WiFi enggak sih? Ada. Ada. Jadi coba dicari pin-nya. Entar nanti tinggal buka karena WiFi belum ya. Tunggu ya, sabar. Jadi ada fasilitas WiFi teman-teman di sini. Ini TV, ada WiFi. Video. Ayo, ikas mantri. Pulang kampung. Pulang kampung dulu. Hasil, cepat. Ke video. Video, Bu. Ya. Yuk. Ada TV di sini. Jadi ada fasilitas untuk Netflix, YouTube, setting, browsing. Wow, lengkap nih. Dapat snack nih. Dapat snack. Ada keripik, ada kacang, ada pastel, dan ada lontong sama air mineral. Wow. Ini bis Mior ini baru launching tanggal 4 Maret ya, April ya. 4 April kemarin. Ini baru beberapa bulan aja. Semua berapa unit busnya? Oh,
ada 50 unit, Pak. 50 unit? Iya. Yang sekarang udah jalan? Oh, yang udah jalan baru 24 unit. Iya. Itu udah ada juga yang dari Karoseri Morodadi Prima kemarin datang dari Malang, tapi udah nyampe di Padang sekarang bisnya. Lagi nunggu kirnya. Nunggu kir. Iya, selesai kirnya nanti operasi langsung. Siap, mantap, ya, mantap. Mudah-mudahan cepat selesai ya, Pak. Siap. Jadi teman-teman, ini target nanti bis Mior ini 50 unit yang untuk melayani dari Jakarta ke Sumatera Barat. Ya. Selain Jakarta Sumbar, mana lagi? Oh, untuk sementara cuma itu dulu, Pak. Itu dulu. Seluruh penjuru Sumbar kita masuk. Wah, Padang, Painan, Padang Pariaman, Batu Sangka, Payakumbu, Padang Panjang, Bukit Tinggi. Jadi kita satu daerah, satu bis. Satu daerah, satu bis. Ya, jadi nggak dioper-oper ya? Non-transit, Pak. Wow, mantap, mantap. Itu juga untuk pelayanan semua. Siap. Oke, sip. Iya, Pak. Para gede, para gede jagoan. Kacang. Talu abui, talu abui. Talu abui. Udah lewat si cincin kok. Pisang abui, pisang abui. Talu asi. Udah lewat si cincin. Sampai waktu tiba Padang. Nah, tiba Padang, Pak. Sampai cincin. Udah si cincin, nah. Udah tiba si cincin, Kak. Udah makan lape seorang semua. Aku juga tuh lape, ah. Mantap, mantap. Alhamdulillah. Oke. Ibu-ibu, bapak-bapak, selamat jalan. Siap. Nanti tinggal YouTube, YouTube. Ya, oke. Ada kamu kok, ada kamu jalan. Ya. Makasih ya. Nah, ini kita sudah di daerah Petukangan. Ini sudah naik semua, 22 seat sudah penuh. Kita langsung cus menuju Pelabuhan Merak. Wow.